Oke, kembali lagi ya di video kali ini kita akan bermain game Kamen Rider Agito PS1, yang dimana di episode sebelumnya itu kita sudah melawan monster-monster dari Agito dan kita menggunakan karakter Agito ya, dan sekarang kita pakai karakter selanjutnya itu adalah Kills. Ini story mode Kills juga ya, dan pastinya seperti biasa sudah ku difficulty hard. Buat kalian yang sudah request game sama aku tapi belum sempat aku mainin, mohon bersabar, tapi pasti aku bakal mainin. Asalkan kalian sabar dan selalu ingatin. Baiklah, ini dia. Kita mulai gameplaynya. Teriakan lelaki sejati seperti ini ya. Oke, awalan yang bagus. Termainin langsung. Dan ya, slidingan alas bahasa itu ya. Aduh, enggak kena. Nice. Iya. Oke. 96 masih jaga tetap. Oke. Baiklah. Next. Gak ada yang lebih hard kah? Pusing. Wih, keren banget Kills. Oke. Langsung saja. Gak 6%. Bangun. Iya. Gitu tadi. Dan ini perfect banget. Super. Baiklah. Oke. Stage 3. Aduh, ada aja ini. Hidup. Kamu. Aduh, enggak kena. Bahaya. Gue sampai kena. Mati kamu. Salah. Baru kita combo. Aduh, salah. Ini baru gini. Aduh, udah laku aja. Super. Siap. Siap. Itu dia. Ada aja ini ya. Lanjut lagi di stage 4 ya. Oke. Awal yang bagus. Boom, 41% sudah ya. Dan terima ini ya. Sini. Aduh. Ada aja. Aduh. Oke. Mati. Mati kau. Oke, lanjut lagi. Oke. Let's go. Iya. Dia. Set. Oke, 52. Aduh. Sabar. Oke. Kan 57% dan mati. 8 dan langsung saja. Dan ya udah, kita langsung finish. Sebenarnya Gills tuh bukan lawan yang biru ini ya, kalau di seriesnya dia lawan yang merah. Nah, sebenarnya bukan begini sih ceritanya, bukan dicabut nyawanya. Sebenarnya merah itu bakal jadi lawannya Gills, yang ratu ini bakal jadi lawannya Agito ya. Entah Gills G3-nya itu kemana ya.
Yulz nih keren banget pas dia ngelawan yang merah itu, monster merah itu ya. Aduh. Udah kena lagi. Dan langsung kita finishing. Dan tum roa. Teriakan lelaki sejati. Roa. Boom. Let's go, kita berhasil, cuy. Okay. Ya udah, teman-teman, kira-kira sekian dulu untuk video kali ini ya. Maaf banget kalau ada kekurangannya, dan kita bakal lanjut memakai G3. Dan yaudah, sampai jumpa di next video. Bye-bye.